Ini adalah gua Jepang, peninggalan Jepang pada masa penjajahan tahun berapa ini? Ayo bro, kita akan masuk ke dalam yang katanya panjangnya nyampe 1 doang. Ini adalah contoh ruang tahanan di bumi kita yang ditahan di sini. Lihatlah waktu wajahnya yang sedih. Ruang tahanan. Masuk lagi sini dalam. Kita masuk ke dalam, yang lebih dalam. Terlihat di sini hawanya sudah mulai beda. Hawanya sudah agak-agak merinding, merinding, merinding. Merinding. Tipe, tipe. Sosok Romi Rafael. Hawanya berbeda. Yang tipe rumah yang panjang sekitar ini sekitar 1000 meter atau 1200 meter. Jangan sampai lupa jalan keluar. Salam dulu nih. Net? Yuk. Oh ini pegawai nih tapi. Oh. Ya inilah cara kerja menyiksa orang Indonesia. Inilah pada saat kerja rodi tanpa dikasih makan, tanpa dikasih gaji. Iya, di sinilah tempatnya. Di sini ada patung pekerja. Ya, di sini para pekerja Indonesia dijajahan oleh kolonial Belanda. Bajunya apa nyiklak? Itu mandor ada. Nah, kalau ini yang Jepang. Ayo ngawatir teh. Namanya Romi. Ya, kita bedak dua, kamu nak bedak dua? Kilo. Si ini si Inji kok, si Basit. Aja dong, dari akan. Kita lebih dalam lagi melihat gua Jepang ini yang mana airnya juga terlihat menetes dari airnya juga mengucuk pemirsa. Asin, asin. Jangan di belakang ah, saya nggak mau di belakang. Ya kita saksikan ke ruang penyiksaan. Iya dia Romi Rafael akan bersulap di sini. Dia kan. Di sini ada pertigaan lampu merah. Di sini juga ada penyiksaan. Ini tempat penyiksaan pribumi yang dilakukan oleh Jepang, yang mana ketika mereka tidak bisa bekerja lagi mereka disiksa tidak memakai baju atau dia berdarah-darah itu dilihat di pipinya, wajahnya robek-robek. Ini asli sejarah penyiksaan oleh kolonial Jepang. Ini ruang
pertanyaan yang mana ketika merasa bumi tidak bisa berdaya. Indonesia merdeka.